penurunan kad elektrik oleh DAB. Saya terkejut bahawa pengumuman ini dibuat hanya untuk 4 bulan sahaja. Mengapa hanya untuk 4 bulan? Adakah ini satu persiapan untuk pihak kecil pemerintah? Kerana kalau sekiranya Datuk Sri Anwar, beliau yang saya sebut semalam, tidak memohon petisyen ampun daripada Dikutuan Agung, maka ia akan diisytiharkan kosong 2 minggu kemudian dan pihak raya kecil mesti adakan dalam tempoh 60 hari. Ini adalah undang-undang. So kalau begitu, adakah 4 bulan ini untuk menghadapi pihak raya kecil? Kalau begitu, saya rasa Datuk Sri Anwar telah berikan satu hadiah kepada rakyat Malaysia. Kerana kekosongan kursi beliau itu adalah sesuatu yang saya rasa amat luar biasa. Kerana biasanya dia akan buat setahun. Kalau bukan untuk satu tempoh masa yang panjang. Tapi mengapa hanya untuk 4 bulan? Mac, April, Mei, Jun. So itu yang saya rasa adalah sesuatu yang kita minta. Kalau turun, turunlah betul-betul. Turunlah secara betul-betul. Dan kita lihat dari segi kenaikan, ini adalah satu kerangkaan daripada Malaysia kini, di mana kita lihat dari segi keturunan adalah kira-kira 4%. Satu, tier pertama 4.3%, tier kedua 4.1%, dan tier ketiga 3.9%. Itu adalah sentence. Ini ayat terakhir. So dia turun sekadar 4% saja, bukan banyak. Dan yang kita minta bukanlah sekadar 4%. Seharusnya TNB turun kadar elektrik sebanyak 35%. Mengapa saya minta 35%? Saya tak minta bahawa turun 50% ikut penurunan harga minyak antarabangsa. Harga minyak telah turun lebih 50%. Kita tak menuntut TNB turun 50%. Kita minta dia turun 35% kerana keuntungan untuk penggal pertama dia punya financial year for their first quarter akhir November 30, 2021 telah naik keuntungan sebanyak 35%. So kalau dia punya keuntungan naik 35%, mengapa tidak dikongsi bersama dengan rakyat? Kenapa kadar elektrik tidak turun 35%? Seperti yang saya katakan tadi, saya tak minta turun ikut kadar penurunan harga minyak dunia sebanyak 50%. Tidak. Kita hanya minta turun 35% kerana itu adalah kadar kenaikan kadar elektrik sebanyak 35%. Kalau you punya untung naik 35%, tak boleh cakap bahawa you punya cost, structure cost masih sama. Kerana sebelum ni TNB cakap, oh tak boleh turun kerana kos masih sama. Kita gunakan itu gas harga subsidi. So tak ada beza. Tapi kalau kos sama, mengapa you punya untung boleh naik 35%? Ini tak masuk akal. So itulah sebabnya kita minta kalau nak turun, turunlah betul-betul. Jangan sekarang 4 bulan, jangan sekarang 4%. Turunlah sebanyak 35%. Barulah bermakna. Kalau turun macam ini, saya rasa tidak akan memberikan manfaat kepada banyak pihak. Dia akan secara terhad. Turun 35% mencerminkan kenaikan untung tenaga 35%. Pihak rakyat kecil berpaksa bau. Dan kalau begitu, ia tidak harus buat dasar ikut pilihan raya. Jadi harus lebih panjang lagi. Dan kalau selepas bulan Jun, macam mana? Kerana kita pun jangka itu harga minyak tidak akan naik kembali ke $100 setuh. $105 setuh. Jadi tidak akan naik kembali ke tahap itu. Nah, sekurang-kurangnya 2 tahun akan pada tahap sekarang. Kira-kira $50. Itulah
kita tanya selepas bulan Jun macam mana? Adakah kita balik ke kadar lama? So mengapa begitu pendek saja? Dia harus lebih panjang. Nampak peratus taruh makna lah. Tak ada impact langsung. So.